Guys, hari ini kita nggak bakal main game dulu, soalnya kita kedatangan lagi nih updatean terbaru dari Poppy Playtime chapter ketiga. Tuh, kalau teman-teman lihat, judulnya kali ini adalah Catnap Recall, tapi guys, videonya itu tidak publik, jadi ini itu nggak official release di channel dari si MOB Entertainment. Dan katanya ya, ini bakal jadi teaser yang fullnya dari yang kemarin kita lihat Smiling Critters yang bakal keluar di tampilan awal dari Poppy Playtime chapter ketiga. Ya, kita bakal ngeliat itu semua guys hari ini, dan kita bakal ngebahas apa aja yang 3 minggu yang lalu kayak kita ngebahas itu Smiling Critters. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini, like, comment, and share juga ya guys. Thank you. Jadi kita masuk lagi ini ke video tentang ngebahas bocoran-bocoran terbaru dari MOB Entertainment tentang Poppy Playtime chapter ketiga yang baru beberapa minggu yang lalu kita bahas. Tapi kali ini udah muncul lagi yang terbaru dong. Pertama-tama guys, sebelum kita masuk, di dari MOB Entertainment Twitternya ini dia ngerilis ada satu gambar terminal lockout dengan emoticon hormat. Dan banyak yang komentar kalau apakah ini pertanda si Poppy Playtime chapter ketiga udah mau rilis. Soalnya guys, kalau teman-teman tahu, ini yang di terminal lockout itu adalah website yang kemarin kita ngelihat di mana yang ada CCTV dan rahasia-rahasia tentang Poppy Playtime, guys. Nah, kita copy, kita masukin, lalu submit, dan harusnya masuk. Yes. Oh, no thanks. Red Smoke Test 048. Dan kali ini aku masuk ini ke websitenya, beneran udah di lock. Security AA prompt invalid. This machine has invalid or missing security credentials. Please contact your administrator to re-image your machine. Kata orang ya, ini kayaknya pertanda kalau Poppy Playtime chapter ketiga udah mau rilis. Mungkin ini aku pas recordnya tanggal 3 Desember guys, aku bakal upload besok. Jadi mungkin kita akhir Desember. Soalnya kan situ kan banyak orang lebih libur dan jadinya orang banyak main game gitu. Dan sebelum kita nonton guys videonya itu, Catnap Recall ini kan seperti orang bilang, tidak kenal maka tidak sayang, bukan? Jadi perkenalin dulu guys, ini ada Catnap nih. Kemarin pas kita ngebahas yang si updatean bocorannya itu belum ada si Catnap nih untuk deskripsinya. Jadi Catnap is a calming presence for the creators and ensures he and his friends always have the right amount of sleep. Oh ya, karena dia yang si ngeluarin gas tidur buat mereka tidur. 2 jam start in the morning's play. End of the day, there's nothing Catnap enjoys more than watching his friends sleep soundly. Wadidaw. Ya, ini dark sih ya. Dia itu adalah orang yang suka ngelihat temen-temennya tidur guys, mempunyai waktu tidur yang cukup. Sebenarnya bagus sih, tapi nggak pakai gas tidur juga dong, kan bisa Nina Bobo atau apa gitu. Kenapa harus pakai gas Bambang? Dan dia wanginya itu wangi bunga lavender guys. Lalu dia bentuknya kayak gini nih, warna ungu yang sangat wadidaw jiwa. Ini juga yang katanya guys ya, kayaknya bakal jadi bos yang kemarin, kalau teman-teman masih ingat, kita ada satu thumbnailku yang cakar-cakaran gitu. Katanya itu kemungkinan cakar dari si kucing satu ini. Dan ini di belakangku kok ada Catnap ini jadi six pack guys. Iya, keseringan nge-gym dia. Go sleep bro, go sleep or I'm gonna smack you. Next di sini guys ada Hoppy Hopscotch. I'm afraid to hop where others might sit. Hoppy is the friend everyone needs to maintain their energy and enthusiasm. While sometimes loud or impatient, she will always hop beside her friends, even if it means slowing up once in a while to keep their pace. Ah, kelinci betina ya, yang katanya itu sangat energik dan enthusiasm ya. Aku melihat diriku di sini juga sepertinya. Well, sometimes loud ya, walaupun dia kadang juga sangat sangat ribut dan juga tidak sabaran, tapi ya dia juga diperlukan di teman-temannya, guys. Harumnya harum peppermint. Aduh, peppermint ini itu aku kurang suka sih. Kadang kan biasa ada minuman-minuman gitu yang pakai daun mint. Aduh, aku biasa buang sih. Next ada It's Time for Piggy Piggy guys. Ada si babi kali ini. What's more important than play and learning? Piggy Piggy knows the answer. A playful body and keen mind are fueled by what's put into them, which is why she encourages her friends to eat a well-balanced diet. Secretly, Pebe and Jess are her favorite food. Okay, dari yang aku ngerti ya, kayaknya dia ini yang penting tukang makannya, seperti babi emang makan kerjaannya. Lalu dia juga, tapi baiknya dia bisa membantu teman-temannya ngejaga makanannya biar bagus untuk kesehatannya. Dan makannya itu PBNJ, nggak tahu mungkin
si apel nih mungkin ya, makan kesukaannya ya. Lalu harumnya itu citrus. Oh, apa itu citrus? Oh, citrus ini kayak jeruk-jeruk lemon gitu kah? Ah, next ada si dog day guys. This is the very good boy, the dog day. This is dog day, the sunny, strong and determined leader of our creatures. Oh, dia si pemimpinnya. It trusts him to find the bright side in any situation and to have a friendly word of encouragement should they feel down. He will always keep his friends going no matter what. Tapi ini kok mirip sama yang kemarin kita baca ya. Dia ini yang bisa ngelit mereka untuk ke jalan yang benar, yaitu si Dog Day, si guguk ini yang berwangi vanila. Wanginya vanila ya. Strawberry kemarin udah ada belum? Coklat-coklat gitu. Kicken Chicken enggak tahu kita. Oh, kemarin kita udah baca Kicken Chicken yang baunya hilang-hilang, guys. Baunya emang hilang-hilang tuh, enggak bisa stay permanen itu. Kalau Kicken Chicken ini jadi dia si tangguhnya lah, guys ya. Dia yang paling tangguh di kelompoknya. Dia yang paling ya, lu dekat sini berani berani lawan temanku sini, ku hajar langsung gitu ya. Lalu kalau si Crafty Corn ini, dia itu si ini yang kreatif, dia itu yang paling mengerti konsep dari art guys. Lalu ini untuk kalau si Bobby Bearhug, dia yang baik, dia yang saling suka memperhatikan orang-orang dan memberikan kasih sayang. Ya, ini aku butuhin ini sekarang ini. Lalu terakhir si Bubba Pen ya, ini juga kita udah lihat kayak pertama kali kita lihat yang dia selalu juga ini membantu Smart Choice ya. Ini jadi mirip-mirip juga sama si tadi Dog itu ya. Keren sih mereka ini. Circle-nya aku boleh join circle-mu nggak? Ini circle mereka kayak positive vibes bet nih, kecuali si Catnap doang tadi itu. Wait, ini ada siapa nih, kenapa ada creators yang baru guys, kenapa ada Safi di sini? Oke, jadi sekarang guys, setelah kita mengenal para teman-teman kita itu yang sangat positif wadidaw jiwa ya. Nah, kali ini kita bahkan coba nontonin guys, ini satu video yang berjudul Catnap Recall yang tidak publik yang dirilis 1 Desember 2023 oleh MOB Entertainment. Yuk coba kita nonton. Aku belum nonton, tapi ini harusnya versi full version guys dari What's the time? Yang kemarin kita lihat. What's the time? Playtime! Yeah. Nah ini. Kemarin kita udah ngelihat yang awal-awalnya kayak gini. S-M-I-L-E every day. Senyum setiap hari. Dan ya, ini kita masuk, kita udah lihat guys kemarin. Yang katanya ya, ini bakalan jadi opening untuk Poppy Playtime chapter ketiga yang awalnya. Anginnya sangat kencang. Unicorn, oh unicorn udah. Nah ini si leadernya. Yang selalu positif ya katanya ya. Tapi dia juga penakut juga sih. Lalu knock-knock-knock dari siapa itu? Cat. Aduh serem sih. Catnap. Help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Kita butuh tidur. Sleep. Lalu itu. Oke, sejauh ini sih nggak ada yang beda sih. Main serem banget. Lalu mereka senang bahagia gitu. Dan tidur, wah gila nih dark sih. Jujur nih dark banget sih ini sih. Apalagi mereka tuh kayak everyone mulutnya. Knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, oh. But are your children safe from baru. Playtime Co's latest toy? What you've seen here is Playtime Co. Sepertinya kita butuh subtitle. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Everyone Playtime. Knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime. From Playtime Co's latest toy. What oh, tapi ini is Playtime Co's mainan terbaru. Smiling Critters. Namanya Smiling Critters. Meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now sharing face the fire name. Sparked by the inclusion of one key member. This oh, Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and oh, bisa ditarik. Lalu dia seems innocent enough. However, tadi keluarin gas beneran. Country report their children experiencing strange and often violent nightmares. Oh, tapi ada mimpi buruk dia bilang. Their little grinning catnap doll. Pas dia udah ngebeli si catnap ini. Lalu di recall, ditarik kembali semua ininya. Wait. Kok jadi hilang? Ini siapa aja hilang nih? Oh, si catnap doang hilang ya? Ya, dari mereka awalnya harusnya berlapan, jadi bertujuh.
Oh, si catnap itu di recall gara-gara ya itu ya, orang yang punya itu jadi punya mimpi buruk katanya. Dan keren juga bisa ditarik ekornya, aku pengen beli satu, boleh nggak nih? Untuk mengganti si Upinku yang sudah, ya udah masingin monsters, udah nggak tahu lagi guys kita mau konten apa soalnya. Masih bisa sih ya buat teman-teman yang nungguin, by the way juga masingin monsters-nya, nanti kalau ada konten apa yang menarik aku bakal record, oke? Tapi sekarang kita lanjut. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? Tapi udah terjadi. Apakah dengan menghapus dia bisa menghilangkan semua kejadian itu? Your children are not safe. Dan Poppy Playtime chapter ketiga. Wow. Yap guys, jadi itu dia tuh video terbaru yang ini versi lengkapnya ya. Ini masuk akal sih menurutku sih. Dia bahkan taruh di awal-awal Poppy Playtime chapter ketiga. Karena ini emang kita monsters-nya next-nya mungkin bukan tangan yang si robot tuh lagi. Tapi menurutku sih bahkan si catnap ini sih, dia ternyata mainan baru setelah Hagiwagi guys. Dia ini dirilis, tapi karena ada kejadian-kejadian aneh pas orang-orang beli ini, dia jadi mimpi buruk, jadi ini, kayak dihantui gitu dia. Makanya dia ditarik kembali. Gila, 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 gila. Keren sih tapi konsepnya sih, cuman emang agak di luar konsep ya si Smiling Critters ini ya. Tiba-tiba join aja gitu loh dia gitu. I don't care if I get nightmares, I won't catnap. Waduh, ini si barbar nanti dihantuin loh, beneran baru tau rasa ya. Yap, jadi itu dia guys untuk pembahasan kita tentang Poppy Playtime chapter ketiga. Dan ini kita udah mencium baunya ya, the end of semuanya. Setelah kemarin kita berkali-kali, kita mungkin udah 4 kali, 5 kali ini melihat tentang teasernya dari Poppy Playtime chapter ketiga. Dan ini intinya ya ini, intinya sih keluarnya si kucing satu ini guys, si catnap warna ungu ini, yang bahkan jadi bos terakhir yang wadidaw jiwa. Tapi ya teman-teman, tungguin lagi guys, aku gak tahu sih, mungkin kita bahkan melihat apakah masih ada Hagiwagi atau Mami Longlegs atau si siapa lagi namanya, Kisimisi gitu. Ya kita lihat aja, semoga masih ada, soalnya itu kan yang meng... apa ya, itu yang merepresentasikan Poppy Playtime gitu loh. Masa diganti sama si kucing satu ini, masih, ya kita lihat aja deh ya. Aku misalnya gak bisa komen terlalu banyak, cuma menurutku not bad. Jadi ya, seperti biasa juga guys, kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan di share juga ya guys. Thank you.